Pergi ke live ni kejap ya. InsyaAllah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ya khair. Kak Zia, apa khabar? Sihat ke? Ceria nampak hari ini. Ya khair. Beri Kak Zia. Ya, Masya Allah. Ceria hari ini, Kak Zia. Ya, Mira, dah set up semua everything. So, Kak Syedah serahkan majlis kepada Azia dan Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih. Mula-mula ya, Kak Syedah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipanjangkan umur pada hari ini. Bertemu lagi dalam kelas tajwid. Ya, insya-Allah kita akan bincangkan tajuk yang seterusnya iaitu Hamzah Wasal. Sebelum tu kita alu-alukan kehadiran Ustaz Arif Syafarin selaku pembimbing kita dan semua sahabat pengajian kuliah tajwid dari pelbagai grup. Dan terima kasih kepada Kak Syida yang sudi menyediakan kelas Zoom inilah untuk kelas tajwid kita. Jadi kita teruskanlah kelas pada hari ini ya Ustaz ya. InsyaAllah. Mulakan dengan surah Al-Kahfi ya Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-huzna sahlan idha syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Terima kasih Kak Aziah selaku moderator pada pagi ini, Kak Syida juga sahabat-sahabat penganjur muslimin muslimat, abang adik, ayah, ibu, abang kakak yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan ini. Kita dapat bersama-sama untuk sekali lagi berhimpun dan berkumpul secara alam maya dalam kelas pengajian tajwid kita pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang hadir pada hari ini diberikan keberkatan, diberikan kebaikan, diberikan kemudahan di atas setiap urusan, dijauhkan daripada ujian-ujian yang berat, perlindungan dan keselamatan. Allahumma amin. Jadi insya-Allah untuk memulakan majlis kita pada pagi ini, mengambil keberkatan dan fadilat pada hari Jumaat, insya-Allah kita akan bersama-sama membaca 10 ayat daripada suratul Kahfi, awal suratul Kahfi sebagai mukadimah permulaan pada pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi kalau ada Al-Quran boleh buka suratul Kahfi atau boleh lihat kepada skrin yang saya share pada pagi ini 10 ayat pertama
daripada suratul Kahfi. Kita mulakan dulu dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baiklah, alhamdulillah kita telah selesai membaca 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan dan kelebihan di atas bacaan yang telah kita bacakan tadi. Muslimin, muslimat, abang kakak, ibu ayah yang saya kasih sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan membicarakan tajuk yang baru. Masya-Allah, iaitu berkaitan dengan Hamzah Wasal. Masya Allah, berbunga-bunga Hamzah Wasal saya. Jadi saya akan memilih tema-tema yang sesuai dengan mood ataupun kalau ramainya jemaah muslimat, maka bungalah yang akan keluar kan. Kalau ramainya jemaah muslimin, mungkin sport car akan keluar kan. Ataupun mungkin motor besar ke. Apalah kulihal, itu hanyalah sebagai hiasan sahaja. Moga-moga memberikan kita ketenangan untuk kita belajar bila melihat image atau melihat gambar-gambar yang menenangkan ataupun sedap mata memandanglah. Okey. Jadi muslimin, muslimat, abang kakak, ibu ayah, adik-adik yang saya kasih sekalian, insya-Allah
kita nak meneruskan tajuk yang baru pada hari ini, iaitu bab Hamzah Wasal, Hamzah Al-Wasli, Hamzatul Wasli, Hamzah Wasal. Jadi kita dah selesai pada minggu lalu tentang bab Al-Idgham, sekadar orang kata flashback tajuk yang sebelum ini, iaitu bab Al-Idgham. Lebih kurang dua pertemuan kita bertemu dalam bab Idgham, dua atau tiga, dua pertemuan ya. Di sana ada Idgham Mutamathilan, ada Idgham Mutajanisan, ada Idgham Mutaqariban. Ya, juga kita sebutkan secara ringkas idgham mutabaidan. Okey, secara ringkasnya itulah dalam bab tajuk al idgham, beberapa hukum apabila huruf-huruf bertemu, maka dia ada hukum yang kita bicarakan mengikut riwayat Imam Hafs an Asim daripada Tariq Asy-Syatibi, memilih dalam bacaan idgham beberapa hukum yang tertentu yang telah kita sebutkan. Jika tuan-tuan nak lihat balik rakaman ataupun pengajian yang sebelum ini, insya-Allah pihak penganjur ada menyediakan saluran yang terbaik untuk kita lihat dalam beberapa saluran grup-grup yang ada. Jadi hari ini tajuk kita ialah Hamzah Wasal. Mungkin kita biasa dengar tajuk ataupun kalimah ini, Hamzah Wasal, ya, istilah ini, atau mungkin kita tidak pernah mendengar pun. Jadi bagi yang tidak pernah mendengar, mungkin insya-Allah hari ini kena dengarlah apakah itu Hamzah Wasal. Sebagai pengenalan pada hari ini, kita lihat okey apakah itu Hamzah Wasal. Insya-Allah kita cuba cover hari ini tajuk Hamzah Wasal dalam satu pertemuan. Saya cuba Baik, Hamzah Wasal. Okey, bersedia. Hamzah Wasal ialah hamzah yang berupa alif tambahan di awal kalimah. Okey, Hamzah Wasal berupa alif tambahan di awal kalimah. Nah, jadi itu ialah dari segi pengertiannya. Yang kedua, ianya tidak dibaca ketika sambung bacaan. Ya, ianya tidak dibaca ketika hendak menyambung bacaan. Ya, ataupun wasal lah, wasal ke wasal, sebaiknya kita sebut wasal. Okay, tadi Kak Aziah baca Hamzah Wasal, itu bahasa Melayu. Tak apa, betul juga, memang betul. Kalau sebut bahasa Melayu, Hamzah Wasal, tapi kalau bahasa Arab, wasal lah, dengan sad. Tidak dibaca ketika wasal daripada ayat sebelumnya. Jadi Hamzah Wasal ini, dia walaupun dipanggil Hamzah, tetapi dia tidak dibaca ketika mana wasal. Nanti kita lihat contohnya. Ini sebagai pengertian sahaja, supaya kita nampak sedikit sebanyak. Yang ketiga, pengertiannya, Hamzah Wasal itu hanya dibariskan ketika ibtidak. Apa pula ibtidak? Memulakan bacaan. Ya, saya suka untuk sebutkan juga istilah-istilah ini supaya kita kenal dan kita biasakan. Okey. Ibtidak, memulakan bacaan. Okey, wasal, menyambung bacaan. Okey, yang keempat, hamzah bersambung ataupun hamzah wasal hanya terletak di awal kalimah. Okey, jadi kita tidak akan jumpa hamzah wasal itu berada di tengah perkataan. Kita tidak akan jumpa hamzah wasal itu berada di akhir. Kalau hamzah yang berada di tengah atau hamzah yang berada di akhir kalimah, akhir perkataan, itu bukan hamzah wasal. Okey, itu kawan dia, iaitu hamzah qata. Ya, tajuk hamzah qata insya-Allah kita akan sebut dan kita akan belajar selepas daripada tajuk hamzah wasal. Okey, jadi sebab itu asingkan hamzah wasal dan hamzah qata, dan dia ada perbezaannya. Okey, yang kelima, dinamakan Hamzah Wasal kerana ia penyambung kepada sakin di awal perkataan. Sakin itu tanda mati. Okay. Hamzah Wasal, kenapa dipanggil Hamzah Wasal? Kerana dia adalah penyambung kepada sukun yang berada di awal perkataan. Okay. Kalau kita baca secara ibtidak, maafkan saya, secara wasal, menyambung, maka kita akan matikan
hamzah wasal maknanya tadi tidak dibariskan, ya, tidak dibariskan, dia hanya dibariskan ketika kita ibtidak atau memulakan bacaan daripada perkataan itu. Okey. Dan yang keenam, permasalahan bab hamzah wasal, masalah ataupun isu dalam bab hamzah wasal ini yang menjadi yang menjadi kita panggil sebagai perbicaraan para ulama dalam bab hamzah wasal ini ialah pada membariskannya, pada membariskannya ketika nak ibtidak, ketika nak ibtidak, ketika hendak ibtidak memulakan bacaan. Okey, jadi tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, bila kita sebut hamzah wasal ini, isu dia ialah kita nak mulakan pada kalimah itu atau kita nak ibtidak. Bila kita nak ibtidak mesti kena ada baris. Okey, hamzah wasal tu dia tidak ada baris. Okey, dia tidak ada baris. Kalau kita semak dalam Al-Quran, kita tengok dalam Al-Quran, semua hamzah wasal tidak ada baris. Okey. Jadi isu yang timbul ialah kita kena bariskan sendiri ketika mana nak ibtidak, ketika nak memulakan bacaan. Baik. Nampak dekat situ sikit sebanyak tentang pengertian apa yang kita nak bicarakan pada tajuk hamzah wasal. Okey. Baik, terus kepada slide yang seterusnya. Okey. Seterusnya, okey. Ciri-ciri hamzah wasal. Ciri-ciri dia. Tak masuk lagi contoh, ciri dulu. Okey. Tengok ciri hamzah wasal, ada empat yang saya buat kat sini. Okey. Yang pertama, hamzah wasal tadi kita sebut terletak di awal perkataan. Okey, macam saya sebut tadilah, dan tidak akan sesekali berada di tengah atau akhir. Jadi dalam Quran ni dia ada dua je hamzah. Macam saya sebut tadilah, hamzah wasal dan hamzah qata. Okey. Bukan katok, qata. Kalau katok tu lainlah. Hamzah wasal dan hamzah qata. Sebut tu betul. Qaf ta ain qata. Dengan katok. Okay. Jadi dua ni je, sama ada hamzah itu hamzah wasli atau hamzah qat'i. Okey. Nah, jadi kalau hamzah wasal dia mesti ada ataupun terletaknya di awal perkataan. Okey. Kemudian yang kedua, boleh berbaris di atas, bawah dan hadapan. Nah, jadi hamzah wasal ni isu yang kita sebut tadi ialah kita nak bariskan dia. Nak letak baris pada hamzah wasal bila, ketika mana nak ibtidak, ketika mana nak mulakan bacaan daripada perkataan itu, kalimah itu. Jadi hamzah wasal dia boleh berbaris di atas, boleh berbaris di bawah, boleh berbaris di hadapan. Maknanya dia boleh menghasilkan bunyi A, boleh menghasilkan bunyi I, boleh mengeluarkan bunyi U. Tiga. Okey. Nah, tanwin tak adalah. Di atas, bawah dan depan. Yang ketiga, ia menerima harakat ataupun baris. Harakat itu adalah baris. Ketika itu tidaklah. Okay, itu kita sebut tadi. Maknanya, maknanya apa? Ketika mana wasal, dia tidak menerima baris. Ha, itu dia punya mafhum mukhalafah dia. Kalau dia menerima harakat ketika ibtidak, maknanya dia tidak menerima harakat ketika wasal. Okay, faham eh? Yang keempat, ia berlaku pada nama. Isim dia panggil. Ini dalam bahasa Arab lah. Ia berlaku pada isim, berlaku pada fa'il atau perbuatan, dan berlaku pada huruf. Okey. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, maka dia ada isim, okey, dia ada fa'il, dia ada huruf. Isim ni kalau dalam English dia panggil nouns. Okey, kalau fa'il dalam English dia panggil verb, kata kerja kan. Huruf, saya tak pasti. Dalam English ada ke tak huruf, macam ya, macam huruf dalam bahasa Arab kan, dia ada harf. Okey. Alright, itu antara ciri hamzah wasal. Ada beberapa ciri yang lain tapi saya ambil yang utama sahaja sebagai pengenalan kita untuk kita bicarakan tentang hamzah wasal. Okey. Nah, selain itu juga hamzah wasal ini nombor 5 kita boleh sebut dia, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, alif itu hamzah wasal itu dia ditulis dengan alif yang ada kepala sad kecil di atasnya. Dia ada kepala sad kecil di atasnya. InsyaAllah kita tengok contoh nanti kita akan nampak. Okey. Baik.
Itu tentang hamzah wasal. Baik, kita tengok yang ketiga, slide yang ketiga. Panduan untuk membariskan hamzah wasal. Okey, panduan untuk kita membariskan hamzah wasal. Baik. Bila kita nak sebut, bila kita sebut tajuk hamzah wasal tadi, kita tengok apakah masalah yang sering kali timbul di kalangan pembaca ialah nak mulakan bacaan tadi, nak tidak daripada perkataan itu kita nak bariskan dia. Okey. Jadi ada beberapa panduan untuk kita bariskan hamzah wasal. Okey. Dalam beberapa kitab pun ada beberapa panduan yang ditulis. Jadi saya pilih antara tiga kaedah utama yang diguna pakai atau yang dipilih. Yang pertama, memulakan hamzah wasal pada alif lam. Okey, pada alif lam. Jadi hamzah wasal boleh ada pada alif lam atau bergandingan dengan lam, ya, yeah, yang kita sebut sebagai alif lam lah. Okey. Maka kat situ kita nak tengok macam mana kita nak mulakan hamzah wasal pada alif lam. Kaedah yang kedua, panduan yang kedua ialah memulakan hamzah wasal berpandukan baris huruf ketiga. Okey. Dalam kitab biasanya tulis memulakan hamzah wasal berpandukan huruf ketiga. Tapi saya tambah kat situ berpandukan baris huruf ketiga. Okey, supaya lebih jelaslah. Kerana kita bukan melihat huruf, berpandukan baris. Tak kisahlah huruf apa pun yang ketiga tu. Yang penting barisnya. Okey, jadi kalau nak letak memulakan hamzah wasal berpandukan huruf ketiga pun betul. Dalam kitab biasanya tulis begitu. Tapi untuk memperincikan lagi ialah berpandukan baris. Tengok baris huruf ketiga tu baris apa? Atas ke, bawah ke, depan, kan? Okey. Kaedah ataupun panduan yang ketiga, memulakan hamzah wasal tidak berpandukan baris huruf ketiga. Maknanya ada kaedah yang dia terkeluar daripada kaedah huruf ketiga ataupun baris huruf ketiga. Ini pun kita akan bicarakan insya-Allah kalau sempat pada hari ini, eh. Cuba, eh. Okey, baik. Boleh lagi setakat ni? Jelas? Boleh kan? Saya akan cuba berjalan perlahan, slow and steady. Kalau tak faham boleh tanya, eh. Okey, baik. Kita pergi kepada panduan yang pertama, memulakan hamzah wasal pada alif lam. Okey, baik. Baik, yang pertama, hamzah wasal yang terdapat pada alif lam, okey, qamariyah dan alif lam syamsiyah. Dalam Al-Quran ataupun kita sebutkan hukum alif lam ni ada dua lah. Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Okey. Apa alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah ialah alif lam yang kita kata selepas huruf alif lam itu tidak ada sabdu. Okey. Kalau alif lam syamsiyah ialah alif lam yang selepasnya huruf bersabdu. Mudah saja. Itu saja, eh. Kalau hamzah wasal yang terdapat pada alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah hendaklah berbaris fathah. Okey. Baris atas lah. Baik. Contoh. Ni nampak ni contoh, eh. Bila ada contoh, insyaAllah kita lebih faham apa yang kita nak bicarakan. Contoh dalam suratul Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Perhatikan pada yang telah saya merahkan di sini. Alif yang ada kepala sod kecil tu. Nak letak, nak cakap kepala sod boleh. Nak cakap kepala bot boleh. Nak cakap apa-apa sajalah. Asalkan kita nampak tu. Tanda itu. Alif yang ada kepala sod kecil itu, itulah dipanggil hamzah wasal. Nama dia ialah hamzah wasal. Dia tidak ada hamzah macam kita lihat hamzah qata'. Hamzah qata' itu ditulis secara hakikinya hamzah. Di sini tidak ditulis hamzah, tapi alif yang bertanda sod kecil itu, kepala sod itu, ini dinamakan hamzah wasal. Okay? Jadi kalau selepasnya lam, dan ini dipanggil alif lam qamariyah. Kerana apa? Kerana selepas alif lam itu, ha itu tidak ada sabdu lah. Okey. Baik. Jadi macam mana kita nak bariskan hamzah wasal ini? Maka disebutkan hendaklah berbaris fathah, baris atas. Jadi kita nak mulakan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Nampak tak? Jadi dalam Al-Quran tidak ada baris atas. Tapi kenapa kita selama ini baca alhamdulillah?
tanpa kita persoalkan pun. Kita tak persoalkan pun bila kita baca, bila kita belajar Fatihah. Kita tak pernah kita kata belajar mengikut baris. Tapi kita tengok Alhamdulillah tak ada baris. Tapi kenapa kita baca baris atas? Kerana itulah hukum bagi Hamzah wasal. Apabila dia bergandingan dengan lam ataupun dalam keadaan dia bersama dengan alif lam qamariyah ataupun dalam keadaan lam qamari. Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, jelas eh? So di baris dengan atas. Contoh yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Ini alif lam syamsiah kerana selepas pada alif lam ada huruf yang bersabdu eh, ra itu bersabdu maka dipanggil alif lam syamsiah. Jadi kita baca macam mana? Ar-Rahman. Hamzah wasal dibariskan dengan atas juga kerana dia bergandingan dengan lam ataupun alif lam syamsiah. Ar-Rahmanir Rahim. Ini pun kita baca sama ini kita baca tidak perlu tidak pernah kita persoalkan. Kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Kan? Itulah fungsi hamzah wasal memulakan bacaan dia perlu ada baris. Okey. Kalau kita baca wasal contohnya ayat kedua dan ketiga Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Adakah alif hamzah wasal ini berbaris? Tidak. Sebaliknya kita terus sambung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman. Terus masuk. Ar-Rahman. Kita tidak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tidak. Kerana dia hamzah wasal. Dia adalah hamzah wasal yang menggabungkan sakin ataupun sukun pada awal kalimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Okey. Tapi kalau nak mulakan bacaan, maka ketika itu kita perlu tahu kaedah untuk membariskan hamzah wasal. Jadi dalam konteks ini, dia bergandingan dengan lam, alif lam syamsiah, Ar-Rahmanir Rahim. Okey, jelas eh? Mudah saja. Contoh yang ketiga, Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Surah Muhammad ayat pertama. Jadi saya tulis terus rujukan surah apa, ayat yang keberapa supaya mudah kepada kepada tuan-tuan semua untuk melihat rujukan ayat ini eh. Kalau dulu tak ada tapi ada saranan daripada beberapa pihak untuk tulis okey jadi saya tulislah sebagai rujukan eh allazina jadi dekat situ hamzah wasal kemudian ada lam ni allazina pun juga dipanggil alif lam syamsiah kerana ada sabdu maka allazi kita baca dengan baris atas pada hamzah wasal okey baik allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum baik itulah dia bagi kaedah hamzah wasal apabila bertemu dengan alif lam. Okey. Jadi dia akan sentiasa berbaris di atas. Kita tidak akan pernah mendengar bacaan ya ilhamdulillah, irrahman atau urrahman tak ada. Kalau dia ada lam sama ada lam qamari atau lam syamsi maka sentiasa daiman abadan habada berbaris di atas sehingga hari kiamat. Okey, jelas eh? Insya-Allah. Mudah je. Okey. Selesai dalam bab hamzah wasal bertemu dengan apa tadi? Lam. Okey. Kita pergi kepada panduan yang kedua. Okey, iaitu memulakan hamzah wasal berpandukan baris huruf ketiga. Ini yang banyak banyak isu sikit ataupun yang menjadi kekeliruan sedikit ada ramai orang tak faham sangat okey tak apa kita cuba fahamkan dengan kaedah yang mudah dan terang dan jelas okey baik yang penting follow saya rapat-rapat rapat-rapat eh maksudnya apa maksudnya jangan ketinggalan jangan tertidur atau jangan melakukan urusan lain berikan perhatian sepenuhnya lebih kurang sekejap saja 10-15 minit saja untuk kita faham okey baik sedia
memulakan hamzah wasal berpandukan baris huruf ketiga atau memandukan huruf ketiga lah. Okey. Hamzah wasal berpandukan baris huruf ketiga. Kenapa saya letak baris? Kerana bicara kita ataupun kita punya isu dia ialah melihat kepada baris huruf ketiga, bukan melihat huruf ketiga. Maksudnya bukan melihat huruf ketiga tu, maksudnya tidaklah kita tak kisah huruf apa pun. Ya, huruf ketiga tu huruf ta ke, huruf huruf ba ke, huruf dal ke, huruf huruf apa lagi, huruf ain ke, tak kisah. Yang penting baris ni. Okey. Berpandukan baris ketiga berlaku ya pada kata kerja fa'il, iaitu kata perintah fa'il, fa'il amr. Okey, fa'il amr. Okey, kalau kita baca bahasa Arab dia ada fa'il amr, ada ada fa'il madi, ada fa'il fa'il mudhari'. Okey. Jadi dalam dalam bab hamzah wasal ni dia berlaku pada fa'il amar dan fa'ilul madhi dan perbuatan yang lepas. Okey, kalau kita lihat berlakunya hamzah wasal pada huruf ketiga ini pada fa'il amar, kata perintah, dan fa'il madhi perbuatan yang lepas, ya. Dia panggil apa? Dia panggil past tense. Okey, past tense lah. Okey, fa'il madhi. Okey. Serta pada kata terbitan atau masdar. Okey, itu dipanggil sebagai apa ni, bahasa Arab lah kalau kita belajar. Okey, jadi dia berlaku pada fi'il amar, fi'il madhi dan masdar. Okey, kalau kita tak tahu berlaku pada tempat-tempat ini pun tak apa, yang penting kita kata nak bicarakan pada membariskan hamzah wasal. Cuma itulah kita panggil sebagai hukum bagi hamzah wasal. Dia tidak berlaku pada fi'il mudhari', tak berlaku pada pada present tense, tak berlaku. Dia berlaku pada fi'il madhi, fi'il amr dan juga masdar. Okey, kaedah yang pertama. Okey, ada tiga kaedah. Apabila kita memulakan hamzah wasal berpandukan baris huruf ketiga. Okey, perhatikan yang pertama. Huruf ketiga, okey, berbaris atas al-fathah. Maka hamzah wasal itu berbaris bawah ataupun kasrah. Okey, saya ulang balik. Huruf ketiga baris atas, maka hamzah wasal mesti di baris bawah. Okey, eh? Ingat tu. Ingat, eh. Kalau huruf ketiga berbaris di atas, maka apa yang kita perlu buat pada hamzah wasal kalau nak mulakan bacaan ialah mesti baris kasrah, bariskan bawah. Okey. Lepas tu kita akan tengok contoh. Yang kedua, huruf ketiga berbaris bawah ataupun kasrah, maka hamzah wasal hendaklah berbaris bawah juga ataupun kasrah. Saya ulang balik. Huruf ketiga baris bawah, maka hamzah wasal mesti baris bawah diikut. Okey. Yang ketiga, huruf ketiga baris di depan ataupun dhammah, maka hamzah wasal berbaris depan ataupun dhammah juga. Okey. Saya ulang balik. Kalau huruf ketiga dhammah baris depan, maka hamzah wasal kita nak buat apa? Ibtidak dia nak mulakan mesti baris dhammah juga. Okey. So, huruf ketiga baris, kalau dia atas, maka dia baris bawah. Kalau dia baris bawah, pun hamzah wasal baris bawah. Kalau dia baris depan, maka dia akan ikut baris depan. Mudah saja. Okey. Ini kena ingatlah ni. Kena ingat ni. Kalau dia atas, baris bawah. Kalau bawah, dia ikut bawah. Kalau depan, dia pun ikut depan. Okey. Kita tengok contoh yang ada dalam hukum ini. Okey, ini contoh-contoh yang telah disediakan. Okey. Baik. Tengok eh, tiga-tiga kolom dah ada dekat sini dah. Okey, mudah-mudahan tuan-tuan fahamlah. Okey. Yang pertama, huruf ketiga fathah. Okey, huruf ketiga fathah, saya ambil dari sini eh. Ada orang lagi akan. Huruf ketiga fathah. Baik, tengok dekat sini. Kalimah izhab bikitabi hadha ataupun ayat izhab bikitabi hadha dalam surah An-Naml ayat 28. Ha di situ berbaris di atas. Ha berbaris di atas. Jadi apabila ha berbaris di atas, macam mana kita nak bariskan hamzah wasal? Ingat balik. Ya betul. Saya jawab balik, ya betul. Apa saya tahu tak jawab. Jawab sendiri. Maknanya baris bawah.
Okey, terima kasih jawab eh. Tak apa. Saya tanya saya jawab sendiri, tak apa, it's okay. Tak apa eh. Sekadar orang kata ni izhab. Ha, jadi macam mana bacaannya? Izhab. Okey. Tak ada baris tu sebenarnya dalam Quran, tapi kita bariskan bawah. Sebab apa? Kita tahu huruf ketiga berbaris di atas. Ini fi'il lah izhab. Eh? Fi'il amar ni, izhab. Okey. Jelas kat situ. Okey. Contoh yang kedua, iqtaraba. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin. Ini surah Al-Anbiya ayat pertama eh. Ini potonganlah, potongan ayat, okey. Bukan iqtaraba lin-nasi hisabuhum tu habis ayat yang pertama, tidak eh. Ini potongan ayat pertama. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, surah Al-Anbiya ayat pertama. Tengok huruf yang ketiga, kiralah. Ha, kena kira. Iaitu yang pertama hamzah wasal, yang kedua qaf, yang ketiga ta. Ha, kira, okey. Bukan ra, ra ni bukan. Ta. Okey. Ta berbaris di atas. Maka hamzah wasal, kalau huruf ketiga berbaris di atas, hamzah wasal baris di bawah. Kembali pada hukum tadi. Iqtaraba. Okey, jelas. Okey. Kemudian yang ketiga, if istankafu wastakbaru. Istankafu wastakbaru. Tengok kat situ. Kira alif sin ta. Ta berbaris di atas. So istankafu. Okay. Wastakbaru. Surah An-Nisa ayat 133. Yang keempat, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Surah At-Taubah ayat 80. 1, 2, 3. Huruf yang ketiga ta. Ta berbaris di atas. Maka kalau kita nak bariskan hamzah wasal, maka dibariskan bawah istaghfir lahum. Jelas kat situ huruf ketiga fathah. Okey. Dan ingat ialah hamzah wasal ini berbaris ketika mana kita sebut tadi apa? Nak ibtidak, nak memulakan bacaan. Maka tidak ada isu, tidak ada masalah kalau kita baca sambungan dengan ayat sebelumnya, maka tidak perlu kita baca baris pada hamzah wasal. Dia hanya dibariskan, ingat kaedah dia, ketika mana ibtidak, ketika mana memulakan bacaan. Okey. Baik, itulah yang kita sebutkan tentang hamzah wasal mengikut huruf yang ketiga ataupun baris huruf ketiga. Ini kalau fathah, maka hamzah wasal baris di bawah. Izhab, iqtaraba, istankafu, istaghfir lahum. Okey. Tengok contoh ataupun bahagian yang kedua, baris huruf ketiga itu kasrah, berbaris di bawah. Okey. Contohnya ihdinas siratal mustaqim, suratul Fatihah ayat ke-6. Okey. Dalam suratul Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tak pernah pun kita tanya kenapa ihdina. Kan kita pun pandai-pandai pun baca ihdina. Sebab apa? Sebab mak kita ajar ihdina kan. Kita pun bacalah ihdina. Sedangkan sebenarnya dia mengikut kaedah baris huruf ketiga, iaitu dal. Kira 1, 2, 3, dal huruf yang ketiga berbaris di bawah, maka hamzah wasal mesti ikut baris di bawah ihdina. Okey. Tak boleh baca ahdina, tak boleh. Ihdina. Okey. Uhdina pun salah. Ihdina. Ihdina siratal mustaqim. Contoh. Okay. Yang kedua, isbiru wa sabiru. Surah Ali Imran ayat 200. Alif, sad, ba. Ba huruf ketiga, baris bawah. Bukan ra eh. Ba. Maka dibaca isbiru. Okay. Isbiru. Yang keempat, yang ketiga, istikbaran fil aw. Surah Fatir ayat 43. Ta huruf ketiga baris di bawah. Maka hamzah wasal di baris bawah istikbaran. Okey. Yang keempat, ikhtilafil laili wan nahar. Ta huruf ketiga berbaris di bawah, maka hamzah wasal ikut juga baris di bawah. Surah Yunus ayat ke-6. Nah, jadi mudah. Kalau huruf ketiga baris di bawah, maka hamzah wasal ikut juga baris di bawah. Jika nak memulakan bacaan, nak ibtidak. Okey. Kalau kita sambung dengan ayat sebelumnya, maka jangan bariskan hamzah wasal. Okey? No. Jangan bariskan. Okey? Sebab ada juga orang baca, dia baca, bila dia baca sambung dengan perkataan sebelumnya, dia bariskan hamzah wasal. Tidak. Salah itu. Salah. Jangan bariskan.
Sebaliknya, matikan kalau wasal dan hidupkan, bariskan ketika ibtidak. Okey, jelas. Contoh ataupun bahagian yang ketiga, huruf ketiga itu dhammah. Dhammah ni apa? Baris depanlah. Okey. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Okey, surah An-Nahl ayat 125. Alif dal ain huruf ketiga. Ud'u. Okey, ud'u maka ain berbaris di depan. Jadi hamzah wasal buat macam mana? Ikut baris depan. Ud'u ila. Ud'u ila. Ha, jadi kita kena tahu dah tu. Ha, baris depan ud'u ila. Jangan baca id'u. Jangan baca ad'u. Salah. Ud'u. Okey. Ha, kerana huruf ketiga baris depan. Yang ketiga, yang kedua contoh ud'u rabbakum tadarru'a. Suratul A'raf ayat 55. Pun sama juga. Ain berbaris depan, maka kalau nak ibtidak hamzah wasal mesti ikut baris depan. Ud'u. Okey. Contoh yang ketiga. Udhkuru ni'matallah. Suratul Ahzab ayat 9. Maka hamzah wasal baris depan. Kalau ada ada kalimah sebelumnya, maka kita tak akan baca hamzah wasal ini. Tidak akan baca baris hamzah wasal. Contohnya wadhkurullah. Wadhkurullah. Tak boleh baca wa'adhkurullah. Tak boleh. Wadhkurullah. Tapi kalau udhkuru, mulakan pada hamzah wasal, maka ketika itulah kita kena tahu kaedah nak membariskan dia. Okey. Contoh yang keempat, yang terakhir pada surah Al-Baqarah ayat 34. Usjudu li Adama fasajadu illa iblisa. Usjudu, jim, huruf ketiga. Satu, dua, tiga. Jim, huruf ketiga, baris di depan, dhammah. Maka hamzah wasal ikut juga baris depan. Usjudu li Adama fasajadu. Okey. Ketika mana kita nak ibtidak atau mulakan bacaan. Baik, itulah dia. Itulah dia tiga panduan ketika mana kita nak mengguna pakai membariskan hamzah wasal berpandukan baris huruf yang ketiga. Berpandukan baris huruf yang ketiga yang telah kita sebutkan tadi. Ha, ni ya. Dia berlaku pada fa'il madhi, fa'il amar dan juga masdar. Okey. Jadi itulah dia. Mudah ke mudah? Mudah lah kan. Tak ada pilihan saya nak cakap mudah. Okey. Baik. Jadi lepas ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita tahu, kita dah tahu, dah belajar, kita amalkan. Tengok pada huruf ketiga, baris huruf ketiga. Kira satu, dua, tiga. Daripada alif tu, apa huruf ketiga? Kalau baris atas, maka hamzah wasal baris bawah. Kalau baris bawah, maka hamzah wasal ikut baris bawah. Kalau baris depan, hamzah wasal ikut juga baris di depan. Okey, jelas? Okey, insyaAllah jelas. Nanti kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan ke? Tengok sikit ada soalan tak? Assalamualaikum. Jelas Ustaz. Okey, Anis Harsila. Nur Hashimah. Assalamualaikum Ustaz. Kalimah Al-Ladhi dalam surah Muhammad ayat pertama itu hukum alif syamsiyah ke? Sebab sabdunya bukan pada huruf ketiga. Seperti kalimah Ar-Rahman. Atau ini termasuk dalam kumpulan lain? Masya Allah. Bukan Qamariyah dan Syamsiyah. Terima kasih. Masya Allah. Ini soalan tentang Qamari dan Syamsi ya, Kak, daripada Nur Hashimah. Okey. Saya jawablah sekejap. Kalau ada soalan kan. Tadi, okay, ini merujuk kepada ayat surah Muhammad. Ayat yang pertama tadi. Ini. Alladzina kafaru. Alladzina kafaru. Okey, kita lihat alladzina kafaru di sini dipanggil lam syamsiyah, dipanggil alif lam syamsiyah ni, puan Nur Hashimah, dia kata kalimah alladzina surah Muhammad ayat 1 tu hukum alif lam syamsiyah ke? Kerana sabdunya bukan pada huruf ketiga. Okey, sebenarnya sabdu ini terletak pada huruf ketiga. Dekat situ kerana bukan letak huruf ketiga. Tak, dia memang huruf ketiga. Jadi dekat sini ada dua lam. Alladhi. Huruf yang bersabdu dekat sini. Dia sebenarnya alif, lam, kemudian lam lah. Alif, lam dan lam. Okay?
Jadi bila huruf yang sama digabungkan, maka dia tulislah sabdu alladina. Okey, alladina. Jadi dia sebenarnya pada huruf ketiga lah. Seperti kalimah ar-Rahman. Ar-Rahman huruf ketiga ra, kan? Alif lam ra, ni alif lam lam. Jadi oleh kerana dua lam maka dia tulis sabdu. Ada atau ianya termasuk kumpulan lain? Bukan kumpulan lain. Kumpulan ni lah, kumpulan Qamariyah. Ini kumpulan Syamsiyah. Okey. Kumpulan Syamsiyah. Idgham Syamsi lah ni, alladina. Okey, idgham Syamsiyah. Okey, Puan Nur Hashimah harap menjawab soalan tadilah. Kalau tak tepat boleh rujuk pada guru-guru yang lainlah. Takut-takut saya tersilap eh. Okey, wallahu taala alam. Itu sekadar jawapan. Okey. Okey, kita terus kepada yang seterusnya. Ada masa lagi ke? 9.46. Oh, masya-Allah. 9.46 dah. Okey. Yang seterusnya tajuk memulakan hamzah wasal tidak berpandukan baris huruf ketiga. Okey, tidak berpandukan baris huruf ketiga. Ini ada berapa slide ni? Saya lupa dah. Oh, ada dua slide. Okey, saya cubalah eh. Saya cuba. Okey. Okey, tengok yang ketiga. Okay. Ini sangat penting eh. Tengok ni eh. Okey, jangan berkelip eh. Bukan jangan berkelip, jangan tidur hang. Okay. Memulakan hamzah wasal tidak berpandukan baris huruf ketiga. Baik, yang pertama. Saya pergi laju sikit kerana masa agak ni eh. Tujuh kata nama. Yang pertama, tujuh kata nama ataupun isim hamzah wasal sentiasa berbaris di bawah ketika ibtidak. Okey, of course lah kita bicarakan hamzah wasal baris ni mestilah ketika ibtidak atau memulakan baca. Okey. Tujuh kata nama, tujuh isim yang mana hamzah wasal ini sentiasa baris bawah. Ini yang kita bicarakan ni, yang ketiga ni ialah hamzah wasal ni dia tidak bukan dengan lam. Yang kedua, dia bukan mengikut baris huruf ketiga. Dia tidak ikut kaedah yang tadi tu, yang kalau atas, bawah, 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 depan, depan. Tidak. Ini yang ketiga. Okay? Baik, tujuh kata nama atau isim ini kita kena ingat. Kenapa? Okay. Yang pertama, ibnu. Yang kedua, ibnata. Anak lelaki, anak perempuan. Ibnu, anak lelaki. Ibnata, anak perempuan lah. Okay? Contohnya, Isa bin Umar yama wajiha. Okay? Ni kalimah dia, Isa bin Umar yama wajiha. Soalan Imran ayat 45. Baik, kalau kita nak mulakan daripada ibnu ni, adakah kita baca ubnu sedangkan nun tu baris depan dhammah? Kita kata kaedah yang, kalau ikut kaedah kedua tadi, panduan yang kedua tadi, kalau huruf ketiga baris depan, hamzah wasal baris depan. Tapi di sini tidak, dia terkecuali. Okey, ibnu dekat situ. Apa dia? Ibnu. Okey, hamzah wasal baris depan. Baris bawah, kasrah. Okey. Sama juga wa maryama binata imran, maka ibnata. Ibnata imran. Okay, kalimah ibnata dibariskan bawah. Okay. Baik, yang kedua, yang keseluruhnya ketiga, ifnaini. Yang keempat, ifnataini. Ifnaini dan ifnataini. Dua lelaki, ifnaini. Ifnataini, dua perempuan. Okay. So, dia tetap, dia juga baris di bawah. Ifnaini, ifnataini. Okay. Kemudian yang keempat, yang kelima, ini muru'un halaka. Ini muru'un halaka laisalahu. Okay. Di sini, kalau kita nak ibtidak kalimah ini, maka di baris bawah kan. Hamzah wasal baris di bawah. Imru'un. Okey, imru'un. Imru'un ni ialah apa ni? Imru'un ni pemimpin lelaki ya. Imra'atun pemimpin perempuan. Imru'un. Bukan umru'un. Bukan umru'un eh. Walaupun kita tengok ra baris depan, bukan umru'un, imru'un. Ini juga imra'atun. Okey, imra'atun. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ismu. Ismu ni namalah, nama. Okey. Yudhkaru fi hasmullah. Betul, kalau kita baca yudhkaru fi hasmullah, bukan fiha ismullah, bukan fiha ismullah, fi hasmullah. Alif hamzah wasal tidak berbaris ketika wasal, dia ketika ibtidak. So kalau ibtidak kita nak baca apa? Bukan baca usmu eh? Walaupun mim baris depan, tapi baca ismu. Yudhkaru fi has, faham kata ismullah, kerana ini dipanggil sebagai isim yang sentiasa berbaris di bawah. Okay. Tujuh kata nama ini kita kena apa? Tujuh kata nama ini, ibnu, ibnata, ifnai, ifnatai, imru'un, imra'atan dan ismu. Ingatlah, mudah je sebenarnya. Ibnu, ibnata, lawan dia. Ibnu anak lelaki, ibnata anak perempuan. Kemudian ifnai ni, ifnatai ni, dua lelaki, dua perempuan. Imru'un, imra'atun, ya, memimpin lelaki, memimpin perempuan. Dan yang ketujuh, ismu nama. Okey, jelas. Saya pergi cepat sikit eh, kerana takut masa tidak. Okey, seterusnya slide yang kedua. Okay. Yang kedua ialah empat kata kerja. Tadi tujuh kata nama, tujuh isim. Yang ini pula empat fi'il, empat kata kerja. Hamzah wasal sentiasa baris bawah. Sentiasa baris bawah juga. Okey.
Yang pertama faqalubnu alaihim bunyana, kalimah ibnu. Ha, jadi kalau kita nak mulakan pada kalimah ini, maka macam mana? Ibnu, bukan ubnu, ibnu. Okey, ibnu alaihim. Tapi tapi sebenarnya dia tidak ada isu kalau kita baca, sebab dalam ayat ini dan soal kafi ini dan beberapa contoh yang saya buat ini, kebiasaannya kita akan sambung faqalubnu alaihim bunyana, tak perasan pun nama wasal. Tapi kalau kita ditanya macam mana nak mulakan pada ibnu, adakah baca ubnu? Tidak salah. Kalau kita jawab ubnu, maka salah jawapannya, kerana dia adalah termasuk dalam empat fa'il hamzah wasal perlu dibaris bawah ibnu. Okey. Yang kedua iqdu. Iqdu ni thumma qdu ilayya wala tunzirun. Kalau kita ibtidak pada kalimah ini, maka bacaannya ialah iqdu, bukan uqdu. Okey. Jangan lihat kepada huruf ketiga yang berbaris depan, kita baris depan uqdu. Salah. Mesti dibaris bawah, kerana ini empat perkataan fa'il yang dibaris bawah kan selalu ketika ibtidak. Yang ketiga imbu, bukan umbu, imbu. Dan yang ketiga ni imbu, yang keempat imshu. Saya tak baca habislah ayat ni kerana masa eh. Imshu, animshu kalau baca wasal animshu, tapi kalau baca ibtidak imshu. Okey. Kenapa mesti kita tertanya-tanya kenapa kan? Kerana dalam kitab sebut macam tu kan. Kerana ini sebenarnya kalimah ibnu, iqdu, imdu dan imshu, dia asalnya ialah dia mendatang, baris yang mendatang eh, dipanggil sebagai dhammah tu dipanggil dhammah arid. Kerana asal perkataan ini adalah berbaris di bawah huruf ketiganya. Okey. Macam mana ayat saya tu, asal perkataan ini adalah berbaris di bawah huruf ketiganya. Tak kisahlah. Asalkan difahami eh. Maksudnya huruf ketiga tu asalnya baris bawah. Asalnya ibni, ibniyu, iqdiyu sebenarnya eh. Jadi dipanggil baris depan ni baris depan yang arid, yang mendatang, yang maknanya barulah. Okey. Itu kalau kita kaji perkataan sebenarnya. Sebab itu dibaca hamzah wasal baris bawah eh. Ibnu, iqdu, imdu dan imshu. Okey. Wallahu alam. Itu yang kedua dan yang ketiga, yang terakhir hamzah wasal dibaca ibdal dua harakat. Ini juga penting. Hamzah wasal dibaca ibdal. Ibdalnya pertukar dua harakat. Okey. Iaitu apabila selepas hamzah wasal itu ada hamzah sakinah. Selepas hamzah wasal adanya hamzah sakinah ni. Hamzah wasal lepasnya ada hamzah yang sakinah. Hamzah matilah. Maka ditukarkan, dibaca ibdal. Okey. Contoh fal yu'addil ladhi tu mina amanatahu, suratul baqarah ayat 283. Ini kalau kita baca sambung memang kita tak ada masalah. Fal yu'addil ladhi tu mina amanatahu. Biasa kita baca sambung tak perasan pun. Tapi kalau ditanya macam mana nak ibtidak daripada kalimah yang merah ni, maka dia akan baca macam mana? Okey. Dia akan baca, perhatikan, dia akan baca. Dia baca apa? Utumina. Dia baca utumina, ibdal. Ibdal ni dua harakat. Ibdal, tukar. Okey. Tukarkan waw ini, hamzah ini menjadi dipanggil sebagai huruf mat. Utumina. Utumina. Baris depan lah. Hamzah wasal tu di baris depan. Okey, kemudian waw utumina. Okey. Kenapa baca utumina? Kerana hamzah sakin tu berada dalam rumah waw, di atas waw. Okey. Okey. Contoh yang kedua. Ni kita kalau nak ibtidak kita baca ituni. Okey, hamzah wasal di baris bawah. Kenapa baris bawah? Kerana hamzah sakinah berada dalam rumah ya. Maka ikut. Kalau dia waw baris depan, kalau dia ya baris di bawah. Maka dibaca ibdal itu ni bikitabina. Ini yang banyak berlaku. Ini yang banyak orang tak tahu. Surah Al-Aqaf ayat keempat ni. Sebab apa? Sebab surah Al-Aqaf ayat keempat ni memang dia ibtidak daripada sini. Itu ni. Okay, ramai orang akan baca itu ni ke, uktu ni ke. Dia tengok huruf ketiga ta tu balik depan, dia baca uktu ni. Sebenarnya dia baca itu ni. Ini dipanggil sebagai ibdal. Okay, hamzah wasal selepasnya ada hamzah yang mati, yang sakinah. Maka ikut dibaca itu ni. Okey, kenapa i? Kerana hamzah berada dalam ya. Okey, rumah ya. Contoh yang ketiga, wa minhum may yaqulu dhalli. Ini tak apalah, di tengah-tengah. Tapi kalau kita nak tidak, macam mana? Idhalli. Hamzah tadi berada dalam rumah ya, maka hamzah wasal baris bawah dan dibaca ibdal ataupun dibaca dengan mad badal dua harakat idhalli. Okey. Yang keempat itibi qur'ani. Yang kelima macam mana?
itu. Saya tanya, saya jawab. Itu safa. Tapi ini pun kita yang tengah-tengah ni kebiasaannya tak ada masalah kerana kita akan baca sambung dengan kalimah sebelumnya. Fa'ajmi'u kaidakum summa'tu safa. Okey. Wallahu'ala. Secara ringkas ada lagi tak slide saya? Oh, tak ada lah. Okey, baik. Wallahu'alam. Itulah sahaja tajuk kita pada ini. Secara ringkas, saya pergi memang secara ringkas. Tapi mudah-mudahan fahamilah. Kalau ringkas tak faham pun susah juga. Okey, baik. Tengok ada soalan tak? Soalan ada ke? Banyak ni. Sampai pukul 10 je kalau tak sempat, tak boleh jawab. Okey tak? Okey, faham Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Siapa tu? Mahashima. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hanya 7 kata sahaja dalam Al-Quran. 7 sahajakah? Ya, 7 sahaja. Okey. Ha, jangan jadikan 6, jangan jadikan 8. 7 sahaja. Okey. Ha, okey. 7 isim, 4 fi'al. Betul. 7 isim, 4 fi'al. Okey, seperti mana yang ada dalam nota yang saya buat tadi. Betul Akmal, apa ada pada ayat-ayat lain juga ke atau dalam ayat-ayat Ustaz tunjukkan ini sahaja? Ha, okey. Ada dalam ayat-ayat lain juga atau ada dalam ayat-ayat Ustaz tunjukkan ini sahaja? Okey. Ada ayat lain, ada ayat lain. Ada dalam ayat lain tapi saya tunjuk contoh yang ada tu jelah sajalah. Okey. Ha, jadi dia ada juga dalam perkataan yang lain. Ha, cuma kita hafazlah 7 dan 4 tadi tu. Kalau datang dalam ayat lain pun itulah kaedah sama saja. Okey. Nur Harina Sulaiman ibdal ituni ni selalu silap sebab tanda hamzah wasal tu di atas, tak boleh kita tulis di bawah. Oh, masya-Allah. Jangan marah saya, tak boleh kita tulis kat bawah. Okey. Ibdal ituni selalu silap sebab tanda hamzah wasal itu di atas. Ha, tanda hamzah wasal tu di atas. Ha, dia tak ada tanda hamzah wasal, tak ada tanda eh. Kita tengok kepada hamzah. Kita tengok pada hamzah yang sakinah tadi tu. Saya dah tutup pula share tadi. Ustaz, maksudnya sakinah, dia tanda sukun. Maksudnya tanda sukun tu, yalah, memang kena letak atas kan. Tak boleh letak bawah ke. So, dia macam reminder lah untuk kita baca itu ni, bukan itu ni ke apa. Tanda sukun kat mana? Hamzah tu? Dekat hamzah tu kan? Atas tu ada macam melengkar. Macam bulat. Asyad tu melengkar tu eh. Tak tahu lah nak panggil apa. Tapi sukun lah kan dia. Betul, okey. Tak apa, saya faham tu. Baik, jadi kita melihat kepada kaedahnya ialah mudahnya kita melihat pada kedudukan hamzah. Tempat hamzah. Kalau tempat hamzah dalam ya, maka baris bawah. Tempat hamzah dalam waw, maka baris depan. Okey, itulah kaedahnya. Okey, jadi kalau melengkar tu, kita kena tengok kepada hamzah tu. Jangan melengkar tau. Tak boleh tulis ke bawah. MasyaAllah. Okey. Okay, syukran Ustaz atas ilmunya. Afan, all the best and good luck. Okay. Ustaz, nak dapatkan nota dari Ustaz macam mana? Nota, insyaAllah akan saya pas dalam grup. Saya bagi pada Kak Syida ataupun pada Kak Azia. Mereka akan letakkan dalam grup. Kak Syida, ya? Jadi akan ada grup. Baik, Ustaz akan hafal insyaAllah. Okay, hafal insyaAllah. Jazakallah. Okay, sama-sama insyaAllah. Nota semua kat dalam dari Idris dan ni Kak Ajah Idris dan Jalan ni, masya-Allah. Okey, orang jauh ni tak silap saya ni. Orang Perlis ni tak silap saya. Alhamdulillah jelas, cuma nak tanya kalau kita tukar kepada penulisan hamzah wasal tu tetap dia dengan hamzah wasal jugaklah ya. Sekejap. Kalau kita tukar pada penulisan hamzah wasal tu tetap ditulis dengan hamzah wasal jugaklah ya. Ha, macam mana tu ha? Saya kurang fahamlah. Cuma kalau kita tukar kepada penulisan hamzah wasal tu tetap ditulis dengan hamzah wasal jugalah. Yeah. Maaflah Pak Zamal ni, saya kurang faham soalan ni. Masih kurang faham. Satu lagi Ustaz, hanya huruf waw dan ya sahaja ke Ustaz? Ya betul, huruf waw dan ya sahaja. Alif tak ada. Huruf waw dan ya sahaja. Bagi yang ibdal dua harakat tadi ya. Yang soalan pada ni saya kurang faham ni. Tukar kepada penulisan hamzah juga. Kalau kita tukar kepada penulisan, cuma nak tanya, kalau kita tukar kepada penulisan hamzah wasal tu tetap ditulis dengan hamzah wasal. Itu saya kurang faham, maafkan saya. Kalau ada yang faham boleh jawabkanlah. Jadi hamzah wasal dia akan dibaca mengikut kaedah yang telah kita sebutkan tadi, 3 kaedah, sama ada mengikut dengan lam, mengikut huruf yang ketiga, pada huruf ketiga dan juga mengikut kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak mengikut kaedah huruf yang ketiga iaitu 7 kata nama isim, 4 fi'il
dan juga ibdal pada perkataan-perkataan yang ada disebut tadi. Dan bukan saja pada perkataan itu, ada beberapa contoh yang lain dalam kaedah-kaedah yang lain. Yang penting kita tahu kalimah perkataan itu, insyaAllah kita tahulah. Eh. Terima kasih Ustaz dan sahabat-sahabat. Okey, baik-baik. InsyaAllah. Kita pun dah pukul 10 lebih. Okey, Kak Syida, saya rasa sekadar itu saja. Sebab kita nak cover terus pada hari ini. Okey, jika ada soalan, tak boleh tanya dah lah. Maksudnya kalau nak nota, nanti Kak Syida akan berikan dalam grup. Eh. Ada grup apa? Grup Telegram. Eh. Grup Telegram, apa lagi? Saya tak tahulah. Grup Facebook ke Facebook. Tak tahulah. Eh. Nanti tengoklah. Ada rasanya grup Telegram. Nota semua akan ada di upload oleh Kak Syida. Okey. Ustaz, rakaman dan juga notas pun kita sediakan Telegram. Puan-puan boleh pergi ke grup Telegram tu. Semua ada detail kat situ. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Ya. Jadi boleh ulang baliklah kalau nak tengok saya bercakap lagi, tengoklah dalam rakaman tu. Eh. Okay. Baik, saya rasa sekadar itu saja. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan semua yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan dapat fahaman walaupun ringkas masa yang terhad. Jadi insyaAllah kita akhirkan pertemuan kita dengan 10 bacaan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Ya. Saya lupa. Okay. Saya buka balik. 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Macam mana nak share ni? Okay, ini dia. Okay. 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Kita mulakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a afahasiballadzina kafaru an yattakhidhu 'ibadi min duni awliya Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Baiklah, sejak saja pada saya. Terima kasih sekali lagi. Aku lupa oleh hadha. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz di atas penjelasan hukum tajwid yang bertajuk Hamzah Wasal pada hari ini. Ya. Hamzah Wasal, bukan Hamzah Wasal. Seperti kata Ustaz, semoga mudah dan mudah. Bukan mudah dan susah. Ya. Semoga Allah buka pintu-pintu kefahaman kepada kita semua untuk belajar tajwid. Dan boleh follow Ustaz punya
rakaman kuliah tajwid ni daripada awal dalam grup Telegram yang Kak Syida dah sebarkan tadi, dan kami pun dah sebarkan dalam grup-grup muslimat lah. Selalu kami sebarkan. Jadi boleh masuk grup Telegram tersebut lah. Jika tak ada Telegram, boleh install Telegram lah. Itu saja. Kita serahkan kembali kepada Kak Syida lah untuk menutup kuliah tajwid ni. Menangguhkan. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama Kak. Kembali kepada Kak Syida. Okay. Alhamdulillah. Jazakallah khairan khasirah Aziah. Dan juga jazakallah khairan khasirah Ustaz untuk pagi ini yang boleh sampaikan. So dengan itu, Ustaz lupa baca doa ya. Penutup. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Telah nak cepat balik kan. Alhamdulillah min syaitan wa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. So kita endkan sesi pagi kita dengan tasbih kafarah ya. Dan juga. Ya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la Jazakumullahu khairan khairan sahabat-sahabat semua atas kuatan pagi ini. Alhamdulillah ada tuan-tuan sikit kepala kan di NN tu sekarang macam kelang kabut sikit kan. InsyaAllah minggu depan kita akan recap balik semula. InsyaAllah. Ya akhir tu. Tapi Alhamdulillah ada peningkatan. Faham? Bening-bening tapi ada peningkatan insyaAllah. So insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan dengan sesi seterusnya. Dengan itu Kak Syida endkan sesi pagi ini. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Suara Tuan Haji Bakar tu Masya Allah. Terima kasih Kak Syida. Sama-sama. Sama-sama Masya Allah. Kita pergi ke sesi kelas seterusnya lepas Masya Allah.